Nyatakan integral min 15 dx, tanyakan hasil dari integral di atas. Mari kita proses. Untuk mengerjakan ini, kita mengingat kembali tentang definisi integral. Jadi, jika kita punya integral, di mana ini adalah suatu angka, suatu konstanta sembarang, maka jika kita punya a dx, integral dari a dx itu sama dengan ax plus c. Dengan catatan a-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan kesimpulan untuk soal ini. Kita tulis ulang integral dari min 15 dx itu sama dengan a-nya ini sama dengan min 15, maka kita peroleh hasil adalah ax, artinya min 15x lalu plus c. Sehingga kita peroleh hasil dari integral min 15 dx, yakni sama dengan min 15x plus c. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di soal berikutnya.